Equanax. Kok iso nemplek ngono iki piye? Ini lor. Ini jenenge sapa ki? Siti, Pak. Siti. Iya, Siti. 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 Nah. Ini nih. Sama ini. Ya naik. Ini kenalan sama Bu Guru ya. Pecinta reptil. Sapi lo. Cile. Antas sampe tengok, mboten wonten busane niku. Long. Napa? Kok jiwane air cenderung gimana? Kesannya betul dehidrasi, Pak. Ular kalau dia terlalu panas dia dehidrasi, stres. Gitu, jadi nanti kalau kita pulang nanti semua yang seperti ini kita kasih air, semua kita kasih air. Betul. Sinten? Iya. Berapa? Dia memang awalnya dia takut ular, kita gigitkan, kita pakai ular jali, tindak Mapolres kota. Ini tas gigit, nggak apa-apa. Lepas itu kita suruh praktek untuk megang ular. Seperti itu. Jadi kita edukasi, kita pemberitahuan, kita dampingi. Kalau memang dia betul-betul paham, baru kita relaksasi, kita berhenti.
kita dampingi terus. Ini enggak Mapolres penampir. Ini di mana-mana malam muncul. Jadi orang yang takut sama ular, fobia, kita relaksasi lama-lama. Jadi di relaksasi dulu mas ya? Iya. Orangnya ya? Orangnya. Jadi orangnya relaksasi. Mau berlengke nanti ya Pari? Oke. Oke. Cilik wedi. Alit ular pisan kono napa lek teng. Mangane pirang dino sih? Ini 3 1 minggu 1 kali. Napa? Makannya tikus. Tikus putih itu. Ya, tikus putih sama ayam. Ayam sayur. Dan untuk relaksasi untuk fobia sama ular kita pakai yang ini. Namanya ular air atau pelangi. Oh, ular banyu. Ya, terkena sinar matahari seperti pelangi. Oh, iya. Seperti ini. Oh, iya, pelangi. Ini siapapun yang fobia sama ular, dia seolah kemungkinan besar jadi enggak takut sama ular. Contoh ibunya, Bu, silakan. Kalau dia memang takut fobia sama ular, lama-lama dia enggak pegang ekor. Ya, ini kali jenisnya nenut. Kayak kalau nenut masa lari. Ya, tapi dalam ada yang sisi lain merasa jijik. Enggak jijik, butuh geli. Geli. Gelinya juga enggak, saya butuh kan ya paham sendiri seperti apa kan. Berinteraksi. Jadi hatinya seperti yeah. Tak apa-apa ini dia nanti. Ya. Yeah. Susan. Susan. Loh, mau mengoi. Ini aku mau malu. Masih kepalanya aku ikore ya. Susan ya, ya kenalan ya. Ayam dia. Susan. Pas pegang kepala wes aku ya mau nek gitu, tapi dipegang no. Kepalane pegang. Fotone gak kene visi wae sama dia. Sayang ya. Sayang. Mau sampe kene iki lho. Anjing ngeten lho. Ora tak bisa. Sabar. Karo wong tuwa sampe.